Tahu kenapa tiba-tiba pengen makan ini? Oh, kemarin waktu gue liburan ke Palembang. Tapi bohong, bercanda guys. Sedikit curhat, kemarin waktu gue liburan pesen makanan ini. Pokok rasanya enak bet enak. Nah terus gue ngadi-ngadi lah bikin eksperimen buat empe-empe dos anti apa ya? Mau bilang anti gagal, gue juga ragu sama kalian. Nah, itu tadi 500 ml air transparan ditambah 1 sendok garam, dan 1 sendok penyedap rasa, mas setengah sendok gula. Nah karena gue nggak mau beli bawang putih, di sini pakai garlic powder. Inggris gue bener gak? Ntar diketawain emak-emak lambemu. Ngocok lalu tambah tepung terigu. Ngocok lagi sampai adonannya kayak begini. Enggak tahu juga sih feeling gua berkata gitu. Lanjut pecahin telur kalian. Telurnya harus 2 biar cosplay jadi lelaki. Nah, tinggal ngocok sampai bego. Enggak mau abangnya capek. Nah, kayaknya gua bego beneran dah, baru inget kalau punya mixer. Nah, kalau gini kan cepat. Masukin tepung tapioka, nuanginnya bertahap aja. Enggak tahu biar apa. Hey, ini empempe des ya Bunda, jadi tanpa ikan. Cara masak gua bener apa salah gua tidak peduli. Ya gimana ya, gua nempuh pendidikan masak cuma 3 tahun doang. Jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak kev gak usah pada berantem di kolom komentar gua. Ya makasih udah dikasih tips, kadang mah diketawain. Nah sebelum gua cetak ini mau panasin air. Tidak lupa juga ditambah cerut minyak sayur. Gak usah lo liatin, minyak sama air itu ibarat elu sama pasangan lu yang gak bisa dan tidak akan mungkin bisa bersatu. Nah untuk isian kapal selamnya di sini gua pecahin dok. Mohon maaf sebiji kurang. Biji apaan tuh man? Si jidi cerot. Tambah sedikit garam, sedikit aja kayak halak gua. Tuh kan sesekali gua ngerosting diri sendiri. Tenang sahabat, tangan gue lebih bersih daripada hati dan pikiran kalian. Ambil adonan terus lu giling-giling biar merata kayak bantuan sosial. Tapi bohong. Tangan kiri nahan, tangan kanan nyodok-nyodok. Nusuknya pakai jari telunjuk ya, jangan pakai jari buat ngefak. Kalau udah agak lebar terus diratain kayak begini. Nuangin isiannya cukup setengah aja. Iya kayak cinta dia ke lu setengah-setengah. Tinggal lu jepit pelan-pelan biar ntar telurnya gak tumpeh-tumpeh. Nah kalau udah kelar sebisa mungkin langsung dimasukin air panas ya Bunda. Nah sisa adonannya dibentuk empek-empek lenjer. Mohon maaf efek durasi, lanjut part 2.